Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adicara salajengipun nunenggih wisuda putra putri santriwan santriwati Madrasah Diniyah Al-Wathaniyah. Untuk yang pertama akan kami panggil satu persatu dari tingkatan Rodotul Atfal RA Besar Putri. Kami mohon nanti berkenan untuk mewisuda adalah Rois RA Ibu Maslahah dan juga Ibu Siti Nafsiyah. Akan kami panggil satu persatu untuk naik ke panggung. Yang pertama adalah Ananda Afifa Dian Azahra, putri Bapak Tri Hartawanto. Dua, Aiko Brilian Nisa Waluya, putri Bapak Joko Waluyo. Yang ketiga, Ananda Almira Azalia Aflah, putri Bapak Abdul Aris. Yang keempat, Ana Dina Azkia, putri Bapak Wahyu Pramono. Yang kelima, Anissa Rahma Anjani, putri Bapak Sumindar. Yang keenam, Athilla Salsabila, putri Bapak Al-Isna Imam Syafi'i. Tujuh, Az-Zahra Syafiqo Malik, putri Bapak Tunggal Malik Hasim. Delapan, Cinta Indira Pratama, putri Bapak Nur Diansah. Sembilan, Dea Ayu Ravania, putri Bapak Erwin. Sepuluh, Diajeng Miska Maharani, putri Bapak Budi Santoso. Sebelas, Diandra Karla Aditya, putri Bapak Aditya Budi Nugroho. Dua belas, Farah Amelia Setiawan, putri Bapak Teguh Setiawan. 13, Finka Aulia, putri Bapak Budi Utomo. 14, Himma Alia, putri Bapak Faridul Umam. 15, Indira Asmara Kasih, putri Bapak Subeki. 16, Izzatun Nisa, putri Bapak Mashuri. 17, Kania Akhimatul Salsabila, putri Bapak Agus Kurniawan. 18, Kaila Batrisyaki, putri Bapak Purwanto. 19, Kenisa Saki Nawangwulan, putri Bapak Haryanto. 20, Lady Elisia Arsimeka Yolan, putri Bapak Menur Novia Wahyu Hidayat. 21, Laila Dia Kirana, putri Bapak Egi. 22, Mahya Ahmad,
Putri Bapak Yuli Setiono. 23 Miftahul Zannah Al Zahra. Putri Bapak Eko Sambudi. 14 Nacita Ulima Maheswari. Putri Bapak Junaidi. 25 Naila Hidayani. Putri Bapak Jumingin. 26 Naira Deswita Sari. Putri Bapak Priatmojo. 27 Nova Nafisa. Putri Bapak Bambang Setio Purnomo. 28 Nunun Nur Khotijah. Putri Bapak Ngaribun. 29 Nur Iza Mafaliha. Putri Bapak Mahfudi. Dan 30 Rahelia Emma Prastika. Putri Bapak Suyitno. Itulah Putri R.A. Madrasah Diniyah Al-Watoniyah untuk kloter pertama 30 siswi. Selanjutnya ini masih ada karena sampai 60 putri itu sampai 88. Kita doakan mudah-mudahan putri-putri kita ini lebih semangat dalam belajar dan kelak kemudian menjadi putri-putri yang salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, karena ini acaranya acara wisuda, mohon Bapak Ibu bisa bersabar. Sekalian sesi pengambilan foto untuk kenang-kenangan. Ini dinanti-nanti sama anak-anak semua, karena tahun kemarin kita tidak sempat melaksanakan secara besar seperti ini. Kami mohon setelah diwisuda anak-anak menunggu sampai acara selesai, demikian juga Bapak Ibu Wali Murid, kami mohon untuk bisa mengikuti acara ini sampai purna. Kita akan melanjutkan untuk wisuda putri selanjutnya. Kami panggil untuk 30 berikutnya, yaitu yang pertama 31 Raden Abida Arrodola. Putri Bapak Raden Abdul Malik. 32 Riha Viviana Dua Riyadi. Putri Bapak Selamat Riyadi. 33 Saniatul Musa'adah. Putri Bapak Sutrisno. 34 Silva Wahidatul Dikrina. Putri Bapak Hartono. 35 Syarifa Nabila Salma. Putri Bapak Ali Misbah. 36 Valencia Nur Khalifah. Putri Bapak Saifuddin Bukhari. 37 Zidni Kesa Nafisa. Putri Bapak Ali Mansur Al-Huda. 38
Afiko Putri Indah, putri Bapak Sudarwi, 39. Aini Nala Amrita Waluya, putri Bapak Joko Waluyo, 40. Alia Asri Asmawati, putri Bapak Eko Kristianto, 41. Alika Naila Putri, putri Bapak Suyuti, 42. Anissa Dwi Azahra, putri Bapak Libasut Takwa, 43. Anissa Wanaso Romadoni, putri Bapak Mustafa, 44. Akila Atiatul Maula, putri Bapak Muhammad Tahrir, 45. Arfa Adila, putri Bapak Khairuddin, 46. Asna Anindita, putri Bapak Iwanto, 47. Fahdina Khairosabil, putri Bapak Nugroho Heri Purnomo, 48. Faradisa Salsabila Azahra, putri Bapak Khairul Huda, 49. Fatimah Azmi Atifa, putri Bapak Suprianto, 50. Intan Aulia Azahra, putri Bapak Selamet Sri Setiono, 51. Isna Rahma Aulia, putri Bapak Khairuddin, 52. Kayisa Elma Mazia, putri Bapak Agus Faik Imawan, 53. Kunti Magfiroh, putri Bapak Muhammad Hadanallah, 54. Laila Hasna Amalia, putri Bapak Suprapto, 55. Laili Hasna Amalia, putri Bapak Suprapto, 56. Lailin Nur Azkiyah, putri Bapak Nur Rohmat, 57. Lana Husna Sobaha, putri Bapak Muhib, 58. Maharani Lutfi Muazziza, putri Bapak Sofi Yudin, 59. Margareta Diandra Widi Agrivina, putri Bapak R. Antonius Susilo Budi, 60. Nadin Husnia Kotrunada, putri Bapak Sulardi. Inilah putri-putri kita untuk tingkatan Raudhatul Athfal Putri. Kita doakan mudah-mudahan tambah semangat dalam mengkaji ilmu-ilmu Allah, belajar, dan ke depan, di hari depan menjadi putri-putri yang salihah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk selanjutnya persiapan putri masih RA, yaitu nomor 61 sampai 88. Kami mohon kepada Ibu Maflahah selaku Rois dan Ibu Fitriah, dimohon untuk bisa
mewisuda anak-anak. Kami panggil 61. Naura Arif Kholiso Putri binti Bapak Juwarno. 62 Nawalin Naja binti Bapak Ahmad Sayudi. 63 Nesa Kanza Sabila putri Bapak Mustafa. 64 Nova Fernita Devi Hapsari putri Bapak Sulamto. 65 Nurmaziatul Ulia putri Bapak Muhammad Khairuddin. 66 Putri Mar'atus Solihah putri Bapak Muhammad Saiful. 67 Ratu Karisma Rahmalakuri putri Bapak Maskuri. 68 Safir Sa'ala Faidah Hasan putri Bapak Novel Hasan. 69 Sinta Rofifatul Aulia putri Bapak Ahmad Mutohar. 70 Siti Arifatus Solihah putri Bapak Muhammad Nur Syahid. 71 Seha Alamanda Mujiono putri Bapak Bambang Mujiono. 72 Yasmin putri Bapak Riyadhon Nasihin. 73 Zorifah Syifa Ainun Mahya putri Bapak Hadi Purnomo. 74 Zidni Nazilatal Faizah Ahmad putri Bapak Ahmad Zaki Al-Mubarak. 75 Aisyah Siska Nurjannah putri Bapak Ahmad Siswanto. 76 Alisa Sabrina Rahayu putri Bapak Supaat. 77 Anissa Zakia putri putri Bapak Wahyu Agus Sulistiono. 78 Anwita Aulia putri Ramadhani putri Bapak Dwi Agung Santoso. 79 Hasna Halwa Humaidah Muid putri Bapak Ahmad Idris. 80 Kanaya Nadin Aulia Karisa putri Bapak Abdul Karis. 81 Nabilah Syahda Az-Zahra putri Bapak Daiman. 82 Nafiatul Hanifah putri Bapak Haris Ependi. 83 Raya Maida Ramadhani putri Bapak Eka Setiawan. 84 Salima Nasiha Hasya Al-Zaha putri Bapak Ahmad Zaidi. 85 Sheryl Senafia putri Bapak Abdul Somad. 86 Sofiatul Arifah Husna putri Bapak Rustanto. 87 Umi Nur Hanifah putri Bapak Usup. Dan 88 Zulfa Fatimatuz Zahra putri Bapak Ghufron Nur. Inilah putri-putri kita untuk kloter terakhir tingkatan Rodotul Atfal besar putri. Kita doakan mudah-mudahan putri-putri kita diberikan kesemangatan dalam belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kelak kemudian
menjadi putri-putri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk persiapan wisuda selanjutnya yaitu tingkatan Rodotul Atfal Besar Putra dengan jumlah siswa 67. Pada Ibu Maflaha, kami persilakan untuk kembali naik ke atas panggung, dan dimohon kepada Ibu Umayyah untuk bisa mewisuda putri-putri kita. Akan kami panggil satu persatu. Yang pertama, Ananda Abdul Majid Ar-Rasid, putra Bapak Ulil Basor. Dua, Al-Fikri Fadilah Fahmi, putra Bapak Dedi Surahman. Tiga, Ali Nurdin Prabowo, putra Bapak Prabowo. Empat, Bramantio Assegab Ihsani, putra Bapak Sulistiono. 5. Zaki Bukhairil Lutfi, putra Bapak Pujo Atmoko. 6. Elfatan Parves Albari, putra Bapak Arif Listiawan. 7. Faiz Pramudia, putra Bapak Aris Sulistianto. 8. Hafiz Fajar Winaryo, putra Bapak Harsoyo. 9. Haidar Ahmad Mutohar, putra Bapak Edi Muntohar. 10. Haura Wisan Dia, putra Bapak Sumarno. 11. Iswita Govin Faris Dwitama, putra Bapak Iswiwit Sugianto. 12. Khalifah Arisha Azdikri, putra Bapak Aris Fajar Santoso. 13. Khairul Anam, putra Bapak Supardi. 14. Muhammad Adi Yusuf, putra Bapak Mukhlisin Adi Santoso. 15. Muhammad Al-Farasi Malik, putra Bapak Tunggal Malik Hasyim. 16. Muhammad Ali Alia, putra Bapak Muhammad Ihsan. 17. Muhammad Alif Lusmi Nugraha, putra Bapak Wahyu Lukianto. 18. Muhammad Arfa Raunaki, putra Bapak Muhammad Fuji Sauma. 19. Muhammad Arsyad Askar Ramadan, putra Bapak Rubai Julianto. 20. Muhammad Daniel Al-Badori, putra Bapak Slamet Widodo. 21. Muhammad Danis Pratama, putra Bapak Ahmad Muhtadi. 22. Muhammad Febrian Tajdidul Iman, putra Bapak Son Haji Almarhum. 23. Muhammad
Firmanullah putra Bapak Udin Wigianto 24, Muhammad Hasib Fawaid putra Bapak Ahmad Zubaidi 25, Muhammad Hubab putra Bapak Habibullah 26, Muhammad Nafis Khairul Azam putra Bapak Dikron 27, Muhammad Nidom Saputra putra Bapak Supriyati 28, Muhammad Raihan Pasha putra Bapak Ismanto 29, Muhammad Satrio Wijoyo putra Bapak Muhammad Zainuddin 30, Muhammad Syafiq Maulana putra Bapak Muhammad Junaidi 31, Muhammad Farendra Krishna putra Bapak Sukamto 32, Muhammad Zidan Naufal Zaki putra Bapak Rudi Antoni, dan yang ke-33 Muafi putra Bapak Ali Mudin. Inilah putra-putra Rodotul Atfal besar untuk kloter pertama. Kita doakan mudah-mudahan putra-putra kita ini diberikan kesemangatan untuk belajar dan mengkaji ilmu-ilmu Allah, serta mudah-mudahan menjadi putra-putra yang saleh. Amin. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya, persiapan untuk Rodotul Atfal besar putra yang kloter kedua nomor 34 sampai 67. Untuk Rodotul Atfal besar putra yang selanjutnya yaitu Muhammad Faza putra Bapak Muhammad Fauzi 35, Rafa Nizam Bahtiar putra Bapak Heru Purwanto 36, Rafael Zakia Aldiansah putra Bapak Agus Puryono 37, Ridwan Arif Saputra putra Bapak Arif Setiawan 38,
Rizkian Ahmad Fauzi, putra Bapak Ahmad Khairuddin Zulianto. 39, Rizki Arka Saputra, putra Bapak Arif Setiawan. 40, Rizki Zaki Ramadan, putra Bapak Agus Triyono. 41, Arya Ahmad Adinata, putra Bapak Ahmad Soleh. 42, Azam Zaki Alfariski, putra Bapak Sugiyarto. 43, Dafa Naufal Pradana, putra Bapak Adang Putra Pramukas. 44, Evanda Felis Ardianto, putra Bapak Saadi Ardianto. 45, Fabrikas Jati Putra Ragil Arjuna, putra Bapak Suparjo. 46, Fadil Aditya, putra Bapak Suryanto. 47, Fadil Akbar Putra Mujab, putra Bapak Saiful Mujab. 48, Fajar Afrianto, putra Bapak Sigit Sugiyarto. 49, Faris Dias Pratama, putra Bapak Ahmad Soleh. 50, Hamid Rifai Syahputra, putra Bapak Sukandar Saputro. 51, Hasan Kamal Azizi, putra Bapak Umar Hafid. 52, Muhammad Iqbal Az-Zahir, putra Bapak Priyadi. 53, Muhammad Rizki Ramadan, putra Bapak Erik Jeffrianto. 54, Muhammad Sabit Robbani, putra Bapak Abdur Rauf. 55, Maulidani Galang Saputra, putra Bapak Zarobi. 56, Mughnil Labib Muhammad, putra Bapak Muhammad Muhsin. 57, Muhammad Lutfi, putra Bapak Subardi. 58, Muhammad Hanif Abiansah, putra Bapak Muhammad Sodik. 59, Muhammad Izan Marzuki, putra Bapak Nangi Mudin. 60, Muhammad Rikza Abidul Haq, putra Bapak Munawir. 61, Nanda Aditya Pratama, putra Bapak Ari Pujo Pangestu. 62, Rasha Ardian Prayogo, putra Bapak Mutasor. 63, Reno Febrianto, putra Bapak Didi Suprianto. 64, Renta Naufal Fadullah, putra Bapak Rebin. 65, Ridwan Syarif Putra, putra Bapak Srianto. 66, Salman Al-Farisi, putra Bapak Aditya Surya Kurniawan. Dan 67, Omar Mukhtar Budala, putra Bapak Muhammad Mahfud. Inilah putra-putra kita tingkatan Rodotul Atfal Putra. Kita doakan mudah-mudahan putra-putra tersebut menjadi putra-putra yang berguna
bersemangat di dalam belajarnya dan menjadi putra-putra yang saleh. Al-Fatihah. Ya kana abudu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, untuk selanjutnya persiapan wisuda tingkat ibtidaiyah putri. Untuk persiapan selanjutnya tingkat ibtidaiyah putri, kami mohon berkenan untuk mewisuda nantinya tingkat ibtidaiyah putri adalah Rais Ibtidaiyah Putri Ustadz Nur Hamim, Sarjana Pendidikan Islam, dan Al-Ustadz Muhammad Ta'atullah. Untuk wisudawan wisudawati ibtidaiyah yang pertama, Azka Ardelia, putri Bapak Muhammad Solikin dari Karangawen Demak. Dua, Dela Fitriani, putri Bapak Tasirun dari Pemalang, Bantar Bolang. Selanjutnya Dewi Maryam, putri Bapak Supangat, Kadilangun Demak. Faradilla Annisa Uzzakia, putri Bapak Suprianto, Tembalang. Intan Nailun Nikmah, putri Bapak Sofwan, Dukun, Karang Tengah. Jihan Aulia Isman, putri Bapak Bambang Ismanto, Brebes. Labibah Salma Al-Husna, putri Bapak Fathur Rahman, Melati Baru, Semarang. Laili Milatun Niswah, putri Bapak Mujiono, Brangsong, Kendal. Mutiara Indah Softiana, putri Bapak Mukri, Tembalang. Nelly Murdianti, putri Bapak Miyoto, Dukun, Karang Tengah. Nufaisa Labibatu Zahra, putri Bapak Muhammad Solikin, Sembung Harjo. Nurul Wahida, putri Bapak Musirin, Prambatan Lor, Kaliwungu, Kaliwungu Kudus. Rifko Sabila, putri Bapak Mustamir Mujib, Sayung. Sihatus Sulha, putri Bapak Mukhlis,
Semarang, Sarifatul Barokah, putri Bapak Solikin Wedung Demak. Ini kami panggil semua biar naik ke atas semua agar bisa sesi fotonya nanti bisa bareng. Samiratul Lasfia, putri Bapak Nur Rahman Mertoyudan Magelang. Ummus Syaukil Jannah, putri Bapak Abdul Ghafur Semarang. Zainafi, putri Bapak Ahmad Malik Trimulyo. Adira Syifa Nurul Ulia, putri Bapak Suwito Semarang. Fauziah, putri Bapak Alimuddin Telogosari Kulon. Khairun Nisa Maharani, putri Bapak Suwardi Genuk. Lisa Rahmadani, putri Bapak Surono Telogosari Wetan. Maudida Kamalia, putri Bapak Ki Haji Ubaidullah Sedekah Semarang. Mailani Zakia, putri Bapak Nasoha Semarang. Meza Luna Anora Ahmad, putri Bapak Ahmad Mabrur Logosari Wetan Semarang. Nadia Rahmania Putri, putri Bapak Mujiono Tri Susilo Muktiarjo Kidul Semarang. Nahdotul Arifah, putri Bapak Kiyaj Solahuddin Telogosari Semarang. Rafi Kamila, putri Bapak Abdul Rahman Semarang. Sahara Okta Khairun Nisa, putri Bapak Khairuddin Semarang. Sajidat Ila Maulaya, putri Bapak Musofi Habib Semarang. Sulistia Dwi Nur Aini, putri Bapak Salam Kalicari Pedurungan. Zahratus Sitta, putri Bapak Maskun Logosari Wetan. Zaskia Rizki Ananta, putri Bapak Raihan Semarang. Inilah putri-putri kita di tingkatan Ibtidaiyah Putri. Kami mohon dengan hormat pada Ustadz Ta'atullah dan Rois Ibtidaiyah Putri Ustadz Nur Hamim untuk bisa mewisuda putri-putri tingkatan Ibtidaiyah. Marilah Bapak dan Ibu hadirin semua, kita doakan putri-putri kita ini benar-benar tambah semangatipun anggenipun belajar, anggenipun sinau nguding ilmu, kagem sangu bekal besok di kemudian hari. Juga kita doakan mudah-mudahan menjadi putri-putri yang solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Bibarokatil Fatihah. Ihdinis siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi kami mohon kepada
hadirin wal hadirat, Bapak Ibu wali murid untuk berkenan menunggu purnanya acara pada malam hari ini. Demikian juga anak-anakku semua, tingkatan Raudhatul Athfal, tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah, semua bisa tenang dan menunggu sampai selesainya acara ini. Cukup banyak tingkat ibtidaiyah putri. Sambil kita menantikan prosesi wisuda tingkat ibtidaiyah putri. Ya, untuk yang barisan depan bisa langsung duduk. Dari putri-putri kita tingkat ibtidaiyah ini ada beberapa siswi yang sudah berhasil menghafal nazam kitab Amriti. Inilah siswi-siswi kita untuk tingkatan ibtidaiyah, ayu-ayu kabeh, mugi-mugi binaringan ayu zahiri ugi ayu batinipun, berhias ganti akhlakul karimah dados putri-putri ingkang solihah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya persiapan untuk ibtidaiyah putra.
tingkatan ibtidaiyah putra, kami mohon kepada Ustadz Nur Hamim masih berada di panggung untuk mewisuda bersama dengan Ustadz Ainur Rofiq ibtidaiyah putra yang saya panggil naik lewat tangga sebelah barat ya. Saya panggil satu persatu sambil menanti. Yang ibtidaiyah putri selesai. Saya panggil yang pertama Ahmad Kafafi. Silakan naik ke panggung. Putra Bapak Zaid Suada Utara Pedurungan Semarang. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid, terutama untuk tingkatan Raudhatul Athfal, untuk berkenan menunggu selesainya acara pada malam hari ini, dan dimohon untuk anak-anak masih tetap berada di tempatnya. Sekali lagi, kami mohon kepada Bapak Ibu Wali Murid untuk berkenan menantikan acara ini sampai selesai, dan anak-anak masih berada di tempatnya. Ahmad Kafafi, Arda Wahyu Afwi Maulana, putra Bapak Sri Wahyuni, putra Bapak Afwan, Syuhada Raya, kemudian Farel Akbar Mudaki, putra Bapak Isnadi, Meranggen Demak ini dari Fathi Haftoh Tohir Al-Zaha, putra Bapak Ahmad Zaidi Syuhada, Galang Faki Ashar, putra Bapak Egi Logosari Wetan, Galih Tri Zuliar Ta, putra Bapak Heru Sugeng Praptono Suada Raya, Ilham Budi Permana, putra Bapak Agung Trihartanto Bangetayu Kulon, Muhammad Naufal Zaidan, putra Bapak Sueb Semarang Utara, Kalibaru Timur. Kemudian Muhammad Rizki Yumna, putra Bapak Masruk, Syuhada Barat. Muhammad Sultan Nuril Mustaqim, putra Bapak Haji Mustaqim, Syuhada Raya. Niko Rahmat Rizkianto, putra Bapak Bambang Joko Parwanto, Kalicari, Pedurungan Semarang. Kepada yang terhormat Ustadz Nur Hamim beserta Ustadz Ainur Rofiq. Inilah anak-anak kita untuk tingkatan ibtidaiyah putra. Alhamdulillah pada tahun ini meluluskan siswa sejumlah 11.
Kita doakan mudah-mudahan putra-putra kita ini menjadi putra-putra yang solih, putra-putra yang tetap semangat belajar, belajar untuk mencari ilmu-ilmu Allah, mencari ridho Gusti Allah, dan kelak menjadi anak-anak yang berguna, penerus kita untuk perjuangan agama kita li'la'i kalimatillah. Al-Fatihah. Ya kan audio ya kan setahunnya ini surat al-Fatihah surat al-Fatihah. Untuk selanjutnya persiapan tingkatan Sanawiyah Putri. Untuk tingkatan Sanawiyah Putri, kali ini nanti kita akan meluluskan, mewisuda jumlah siswa 23 siswi. Kami mohon berkenan untuk mewisuda Ustadz Nur Khalis dan Ustadz Ahmad Sajadi. Akan kami panggil satu persatu tingkatan Sanawiyah Putri. Yang pertama adalah Asna Nasihah. Asna Nasihah Putri Bapak Romyani Kuni Mardani Tuntang Semarang. Yang kedua Ayu Nur Aisyah Putri Bapak Mukhlisin Kudu Penggaron Lor. Tiga Dirwatul Arifah Putri Bapak Gunadi Meteseh Tembalang. Empat Evi Dwi Nurul Hikmah Putri Bapak Abdur Rosid Limbangan Kendal. Lima Faras Dea Natasha Putri Bapak Sugiyarto Gunung Pati. Jauharotun Nisa Putri Bapak Mat Amin Guntur Demak. Karisa Nurfadilah Putri Bapak Ahmad Fadil Tanjung Mas Semarang. Maulidia Latifah Putri Bapak Ahmad Yulianto Protomulyo Kaliwungu Kendal. Milatul Hazizah Putri Bapak Darno Bantar Bolang Pemalang. Nazil Rizki Laila Putri Bapak Warsin almarhum Ibu Alia Gunung Pati Semarang. Nurus Sania Putri Bapak Zainal Arifin Sayung Demak. Siti Hayatun Nufus Putri Bapak Ahmad Fauzi Cirebon. Siti Nurul Saadah Putri Bapak Kurdi Sayung Demak. Zahratul Hasanah Putri Bapak Ahmad Syukur Tuntang Semarang. Khofifah Putri Bapak Mukanan Gunung Pati Semarang. Amelia Khairun Nisa Putri Bapak Nandib Genuk Sari Semarang. Dewi Malihah Putri Bapak Sunardi Genuk Sari Semarang. Bangetayu Kulon Semarang. Ida Kisnuroh Putri Bapak Khaironi Genuk Semarang.
Anis Fitriani, putri Bapak Kuwati almarhum Ibu Rahmatun, Muktiarjo Kidul Semarang. Nailil Hidayah, putri Bapak Jumari Pedurungan Semarang. Rizky Hermawati, putri Bapak Slamet Suparjo Bangetayu Kulon Semarang. Safrina Dina Askia, putri Bapak Muhib Muktiarjo Kidul Semarang. Dan Zakiyatu Husna, putri Bapak Mustami Tlogosari Wetan Semarang. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Nur Khalis bersama Ustadz Ahmad Sajadi, kami mohon untuk bisa mewisuda putri-putri kita tingkatan Tsanawiyah. Inilah putri-putri kita untuk tingkatan Tsanawiyah. Mudah-mudahan kita doakan putri-putri kita ini masih semangat belajar, semangat ngajini, pikantuk barokah lan manfaat ngilmune. Dados putri-putri ingkang sholihah, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, khusus untuk tiga putri yang kami sebut namanya, nanti tetap tinggal di tempat, perlu Bapak dan Ibu semua ketahui bahwa tiga putri yang akan kami panggil untuk tingkatan Tsanawiyah ini adalah mereka yang telah berhasil menghafalkan bait-bait nadzom alfiyah dari awal sampai akhir 1000 nadzom. Yang pertama nanti tinggal di tempat adalah Ananda Jauharotun Nisa, putri Bapak Mat Amin dari Krandon Guntur Demak. Yang kedua adalah Ananda Maulidia Latifah dari Protomulyo Kaliwungu Kendal. Dan yang ketiga Siti Hayatun Nufus dari Desa Weru Kidul Cirebon, putri Bapak Ahmad Fauzi.
Untuk tiga siswi tersebut, kami minta tetap tinggal di tempat. Kami mohon dengan hormat permintaan dari wali kelasnya, Ustadz Khairul Anwar Al-Hajj MSI. Kami mohon dengan hormat kepada Al-Ustadz Kiai Haji Solahuddin Sodakoh untuk berkenan kerso ngaturaken hadiah saking wali kelas untuk tiga putri yang alhamdulillah sudah berhasil, walaupun pelajarannya belum selesai, alhamdulillah sudah berhasil menghafalkan bait-bait nadom alfiah 1000 nadom. Matur suwun. Selanjutnya wisuda tingkatan sanawiyah putra akan kami panggil satu persatu, silahkan maju ke depan. Yang pertama adalah Ananda Dimas Lutfi Maulana. Dimas Lutfi Maulana, putra Bapak Slamet Riyadi, Bangetayu Kulon, Genuk Semarang. Huda Mahrus, putra Bapak Supriyadi, Tlogosari Wetan, Semarang. Andika Syahri Ramadan, putra Bapak Hardi, Muktiharjo, Pedurungan, Semarang. Firdaus Zidan Baihaki, putra Bapak Mas Rohin, Muktiharjo Kidul, Semarang. Muhammad Ilham Aminuddin, putra Bapak Muhammad Rahim, Muktiharjo Kidul, Semarang. Syahrul Alim Farhan, putra Bapak Misbahul Munir, Muktiharjo Kidul, Semarang. Hidayatullah Silmi, putra Bapak Muhammad Kodari, Tlogosari Wetan, Semarang. Ivan Saputra Alim Mahardika, putra Bapak Ali Murtono, Tlogosari Wetan, Semarang. Dan Muhammad Sirojuddin Munir, putra Bapak Nur Muhammad, Muktiharjo Kidul, Semarang. Kami mohon dengan hormat Rais Madrasah Tsanawiyah Putra Al-Ustadz Muhammad Nawawi bersama dengan Al-Ustadz Haji Muslih untuk berkenan menyampaikan ijazah. Inilah putra-putra kita untuk tingkatan sanawiyah putra. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak ini kuat semuanya, tambah semangat belajarnya, saged nerusaken ten jenjang salajengipun tingkatan aliyah, bikanto ilmu manfaat lan barokah, dados putra-putra ingkang soleh. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
nahmadu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami minta untuk persiapan wisuda terakhir pada malam hari ini, yaitu tingkatan aliyah yang pada tahun ini meluluskan hanya pada jenjang tingkatan putri aliyah banat, karena untuk aliyah baninnya tahun ini kosong, kelas 3 tidak ada siswanya sehingga tidak meluluskan. Untuk persiapan anak-anakku semua yang cantik-cantik ini, yang pertama akan saya panggil Asni Mutiara Habibah. Putri Bapak Muhtasim Gunung Pati Semarang. Yang kedua, Cahyu Surayani, putri Bapak Abdul Kholik dari Bahar Selatan Muaro Jambi. Jambi. Yang ketiga, Durratul Badiah, putri Bapak Arifin Muktiarjo Kidul Semarang. Yang keempat, Durratul Muna, putri Bapak Al-Mukarram Nurillah Almarhum Ibu Fitriah Tlogosari Wetan Pedurungan Semarang. Yang kelima, Ida Maghfirah, putri Bapak Muhammad Zainuddin Bangetayu Kulon Genuk Semarang. Yang keenam, Ilahi Wakamilna Wahtim, putri Bapak Muhammad Faizun Tlogosari Wetan Semarang. Tujuh, Kuni Kamila, putri Bapak Sohibi Pedurungan Semarang. Delapan, Lirido Illahi Al-Fatihah, putri Bapak Muhammad Faizun Pedurungan Semarang. Sembilan, Livi Rofiatul Aliyah, putri Bapak Wahyudi Pedurungan Semarang. 10. Nuhbatul Musallamah, putri Bapak Sairozi Pedurungan Semarang, Tlogosari Wetan. Sofiana Dian Pratiwi, putri Bapak Subagiono Kebon Dalem Kendal. Dan yang terakhir, 12. Uswatun Hasanah, putri Bapak Sarmidi Al Abdul Aziz Pulau Kulon Grobogan. Kami mohon dengan hormat kepada Rois Am Madrasah Diniyah Al Wathaniyah Al Ustadz Abdul Mujib dan juga bendahara iki sing lantik langsung dari koordinator bendahara madrasah Ustadz Asyhari Hasan. Kami mohon untuk bisa mewisuda putri-putri kita tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, sambil menanti pelantikan, kami sampaikan, kok pelantikan, wisudawan, diwisuda, kami sampaikan bahwa dari putri-putri kita ini, ada empat siswi yang berhasil menghafal alfiah penuh sejumlah 1000 bait
dan satu siswi masih perlu dilancarkan lagi. Jadi kalau dihitung ada 5 siswi yang berhasil menghafalkan nazam alfiyah. Yang pertama adalah Ananda Asni Mutiara Habibah. Yang kedua putri dari Bapak Muhtasim dari Gunung Pati. Yang kedua Ananda Cahyu Surayani dari Jambi, putri Bapak Abdul Khalik. Yang keempat Ananda Durratul Muna, putri dari Bapak Al-Mukarram Nurillah almarhum Logosari Wetan Pedurungan Semarang. Kemudian yang keempat Ananda Uswatun Hasanah Bapak Sarmidia Abdul Aziz Pulau Kulon Grobogan. Dan yang kelima ini yang masih perlu ditasehkan betul, Ananda Kuni Kamila putri Bapak Sohibi. Kita doakan mudah-mudahan putri-putri kita ini mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, iso ngamalake ngilmune nek pancen omah-omah, mugo-mugo dadiyo garwa ingkang salihah, caket judune manfaat ngilmune pikantuk generasi-generasi ingkang salih-salihah. Amin ya rabbal alamin. Bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami persilahkan anak-anak untuk kembali ke tempatnya. Ya. Terima kasih, kami melanjutkan. Tadi sudah diumumkan oleh Ustadz Mahfudin Munajat bahwa untuk kelas 6 Ibtidaiyah Putri dari 35 siswi yang dinyatakan lulus semuanya, ada 5 siswi yang sudah menghafalkan nazam al-imriti yang bisa kami umumkan. Yang pertama siswi Samiratul Asfiyah putri dari Bapak Nur Rohman Magelang. Yang kedua siswi bernama Sihatus Sulha putri dari Bapak Mukhlis. Gabahan Karanganyar. Yang ketiga Rifko Sabila putri dari Bapak Mustamir Mujib Delik Surodadi Sayung Demak. Keempat siswi bernama Intan Nailun Nikmah putri dari Bapak Sofwan Dukun Karang Tengah Demak. Dan yang kelima siswi bernama Aska Ardelia putri dari Bapak Muhammad Solikin Brambang Meranggen Karangawen Demak. Untuk hadiahnya menyusul. Karena datanya baru. Kemudian untuk kelas 3 Ibtidaiyah Putra ada satu siswa yang sudah menghafalkan nadom akidatul awam atas nama Muhammad
Safiul Anam dari Weru Cirebon, Jawa Barat. Anak-anakku sekalian, Bapak, Ibu, Dewan Asatidz, hadirin hadirat rahimakumullah. Selesai sudah untuk prosesi wisuda siswa-siswi Madrasah Diniyah Al-Watoniyah untuk tahun pelajaran 1441-1442 Hijriah.